Deretan syarat jadi prajurit Kopassus mulai tahap hutan gunung sampai laut. Komando pasukan khusus merupakan pasukan elit dari Matra Darat TNI. Pasukan dengan moto berani, benar, berhasil itu merupakan salah satu pasukan elit yang masuk jajaran terbaik di dunia. Anggota Kopassus merupakan prajurit pilihan. Selain tidak mudah untuk menjadi anggota Krup Baret Merah, itu juga harus mulai seleksi ketat. Berikut syarat menjadi anggota Kopassus yang dihimpun dari berbagai sumber dan buku Kopassus untuk Indonesia. 1. Prajurit TNI yang telah menyelesaikan diksus kepada perwira yang berusia di bawah 35 tahun. Sedangkan untuk bintara dan tamtama berusia di bawah 27 tahun. 2. Harus bisa lari 2,4 km dengan waktu 12 menit dan 40 kali push up dalam semenit, tidak takut ketinggian dan lainnya. Proses pengrekrutan sebelum mendapatkan baret merah dan brapet komando kebanggaan, prajurit harus melewati pelatihan khusus. 1. Tahap basis. Tahap ini merupakan pemusatan pelatihan di Pusat Pendidikan Pelatihan Khusus di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Calon prajurit komando dilatih keterampilan dasar seperti menembak, teknik dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat dan berbagai keterampilan lainnya. Dua, tahap hutan gunung. Prajurit baret merah ini bagaikan hantu bagi musuh negara. Tahap ini diadakan di Citatah, Bandung, Jawa Barat. Calon prajurit komando dilatih untuk menjadi pendaki serbu, penjajakan, anti penjajakan dan survival atau bertahan hidup di tengah hutan. Pada pelatihan survival, calon prajurit komando harus bisa hidup di hutan. Selanjutnya melakukan long march dari situ Lembang, Bandung ke Cilacap, membawa amunisi, tambang peluncur, senjata dan perlengkapan perorangan. Tiga, tahap rawa laut. Calon prajurit komando berinfiltrasi melalui rawa laut. Pelatihan meliputi navigasi laut, survival laut, pelolosan, renang poncu, dan pendaratan menggunakan perahu karet. Calon prajurit komando harus mampu berenang melintasi salat dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Persyaratan berat untuk menjadi prajurit Kopassus dapat dilihat dari standar calon untuk bisa mengikuti pelatihan. Nilai standar fisik untuk prajurit non komando yaitu 61 dan harus mengikuti tes prajurit komando dengan nilai minimal 70, termasuk kemampuan menembak dan berenang nonstop sejauh 2000 meter. Seleksi sebagai anggota Kopassus dilakukan selama 7 bulan.